everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau review krim yang katanya abal-abal, yang katanya mengandung merkuri. Tapi setelah aku nonton vlognya Dr. Richard Lee di YouTube, itu sangat membantu banget. Jadi aku pernah pakai krim ini. Ya, ini Kelly ya. Jadi aku pernah pakai krim ini tuh sekitar SMP gitu, karena emang bener efeknya tuh mutihin banget. Tapi ketika aku beranjak dewasa, aku stop pemakaian krim ini karena aku pikir krim ini tuh kayak jangan-jangan ngandung merkuri ya, karena kok cepet banget putihnya, bisa yang bener-bener satu minggu pakai tuh setiap hari bener-bener signifikan banget. Apalagi aku pakai, jadi aku punya bekas luka keloid di bagian paha aku pakein dan ampuh banget. Makanya aku bingung, apa ini bahaya atau enggak ya, tapi ternyata ini aman. Jadi kalian yang belum tahu, kalian bisa cek dokter YouTube-nya Dr. Richard Lee yang kontennya itu mengenai krim Kelly ini. Nah, aku akan jelaskan dulu ke kalian, aku akan jelaskan ulang tepatnya. Jadi di bagian belakang, di bagian belakangnya ini, itu ada tulisan Kelly Pearl Cream. Kegunaannya menjaga kehalusan kulit dan kecantikan wajah. Dapat juga digunakan sebagai foundation agar kulit tetap halus, bersih, dan bercahaya. Well, aku nggak pernah pakai Kelly ini untuk foundation ya, karena dia tuh kayak lengket, terus bedak itu kayak pecah-pecah. Kalau dipakai untuk foundation sih aku nggak rekomen ya, tapi kalau untuk pemakaian krim malam aku rekomen banget. Nah, ini pakainya kapan? Kalau aku pakainya itu sebelum tidur, jadi abis mandi kayak gini, sebelum tidur aku aplikasikan dulu di wajah. Terus kan dia agak lengket ya, jadi aku pakainya tuh tipis-tipis banget. Well, ini harganya 8.000, dan 8.000 ini aku bisa pakai 3-4 bulan. Wow banget kan? Tuh, kalian bisa lihat sendiri kulit aku putih, glowing. Ini aku no filter-filter ya, bener-bener kamera asli. Dan aku, tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ini aku udah pakai sekitar 3 bulan lah kalau nggak salah. Nah, di sini ada petunjuk pakainya juga di belakang. Dipakainya itu setiap hari setelah bangun tidur dengan cara terlebih dahulu membersihkan muka Anda, kemudian baru memakai krim ini. Untuk dapat memberikan serta memperoleh efek yang lebih cepat, dianjurkan agar muka Anda dicuci dengan menggunakan Kelly Lemon Soap atau Kelly Lemon Soap Soft Scrub. Jadi Kelly ini ada sabun cuci mukanya juga. Nah, di sini ada dua jenis sabun cuci muka, yaitu Kelly Lemon Soap, ya sabun cuci muka yang Kelly yang lemon, sama yang soft scrub. Jadi ada scrub halusnya gitu. Cuma untuk kalian yang kulitnya berjerawat, aku saranin jangan pakai yang scrub ya, karena itu bisa, maksudnya kalau lagi ngeradang jerawatnya terus kalian scrub-scrub muka kalian, itu bisa nyebabin tambah radang karena luka kan, nggak boleh ya. Nah, di sini ada BPOM-nya ya, ini udah sempet dibahas juga di YouTube-nya Dr. Richard. Terus ada batch number-nya, ada use before Januari 2024, tuh masih lama ya. Aku kalau beli ini tuh bisa bener-bener sebox-sebox. Aku tuh bener-bener kalau beli ini banyak karena harganya yang murah, yaitu 8.000-an. Oke, kita unboxing dulu ya. Nih, kita unboxing dulu. Oh, di sini tuh ada Kelly Pearl Cream, PT Kelly International Cosmetic, Jalan Kapuk Kencana nomor 37A, Jakarta, Indonesia. Dan dia made in Indonesia. Produk lokal yang bagus banget. Kenapa aku berhenti pakai krim lain? Ya karena efeknya sama-sama aja di muka aku gitu ya. Mungkin orang beda-beda ya, tapi kalau di muka aku efeknya tuh beda-beda, efeknya tuh sama aja. Jadinya aku kayak pengen beralih kemana gitu ya, krim yang bikin muka aku tetap glowing, tetap terjaga. Ini bentol ya, bukan jerawat, ini bentol. Oke, kita unboxing. Nah, udah dijelasin juga sama Dr. Richard, jadi kalau mau beli Kelly itu pilih yang made in Indonesia, karena Dr. Richard udah cek lab ya. Terus yang ada gambar muka ceweknya. Nah, di dalam ini ada Kelly-nya, ini yang ukurannya besar ya. Ada juga yang ukurannya kecil, aku nggak tahu harganya berapa. Terus juga ada
secari kertas, tapi bukan surat cinta. Jayus gak sih? Oke, aku bacain ya. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Oh, di sini banyak teman-teman yang dari luar negeri juga. Sorry. Di sini banyak teman-teman yang dari luar negeri juga, jadi aku akan jelasin. Kelly Pearl Cream, especially to keep your skin beautiful so that it glows and remains soft, softless and youthful. How to apply? Gently cleanse your face with Kelly Lemon Soap or Kelly Lemon Soap Soft Scrub, and then carefully apply a thin coating of Kelly Pearl Cream several times daily. Oke, ini ada ingredients-nya juga. Ingredients-nya itu white petroleum jelly, isopropyl mistreated, beeswax, titanium dioxide, talc, lanolin, squalene, tocopheryl acetate, benzophenone, strip 3, fragrance, propyl paraben, kan? Jadi kalau Anda sering memakai Kelly Pearl Cream, Anda akan selalu tampak lebih cantik, lebih menarik. Dan Kelly Pearl Cream ini mengandung bahan-bahan khusus seperti vitamin E, terus juga squalene oil dan benzophenone 3 yang mampu menjaga kelembapan alami kulit wajah Anda. Selain itu juga mengandung tabir surya yang melindungi wajah dari pengaruh buruk sinar matahari. Oh, ternyata ini ada sinar, ada pelindung sinar UV-nya juga. Ini tuh bagus banget. Jadi aku sempat dikasih tahu sama teman aku namanya Caca. Itu dia kasih tahu kalau kita ternyata di dalam rumah itu juga mesti pakai sunscreen. Kok bisa kan di dalam rumah gitu ya. Terus dia jelasin lah, pokoknya intinya kalau di dalam rumah kita tetap terpapar cahaya matahari. Jadi better kita pakai sunscreen. Ternyata di Kelly ini sudah ada sunscreen-nya. Khasiatnya menjaga kecantikan kulit, wajah Anda agar tetap bersih, halus, bercahaya, dan kelihatan lebih muda dan berseri. Dapat juga digunakan sebagai alas bedak. Kalau ini bener banget karena wajah aku, lihat tuh. Ya. Glowing dan putih banget. Terus cara pakainya, dipakai setiap hari pada waktu sebelum atau setelah bangun tidur. Kalau aku kan sebelum tidur ya. Jadi kalau pagi aku nggak suka karena berminyak dan keringetan. Kalau malam kan udah bersih gitu, langsung kita tidur gitu kan enak dan ngeresep banget. Terus juga disarankan dia sih pakai Kelly sabun cuci muka Kelly-nya ya. Oke. Sekarang ini aku buka ya. Tuh, dia dalamnya tuh kayak gini, warnanya tuh agak kuning-kuning putih gitu. Ya. Nah. Solusi buat kalian yang mau putih tapi mau low budget, kalian bisa pakai Kelly ini. Oke, sekarang kita aplikasikan ke wajah. Ini aku pakai yang udah aku buka ya. Aku pakai tuh selalu tipis-tipis aja. Karena pakai apapun tebel-tebel itu percuma, nggak membuat lebih cepet gitu, nggak. Terus kalian kalau pakai itu selalu ke atas ya, kalau pakai krim ya. Kalau di Korea kan lagi zaman tuh pakai terus pupuk tuh. Makan karena lama aku pakainya ala orang Indo aja. Nah, ini kan aku pakai tipis-tipis, hindarin bagian mata. Ini aku nggak ngibul-ngibul ya, beneran pakai setiap hari dan bener ada efeknya ya. Bahkan bekas jerawat aku juga banyak banget yang hilang karena Kelly ini. Nggak cuma dipakai abis itu cuci muka tuh, nggak, bener-bener aku pakai rutin setiap malam ya. Tuh, pakainya tipis-tipis aja kalau aku, karena efek banget. Nah,
ini kan ada minyaknya ya. Jadi untuk kulit yang berminyak aku nggak tahu sih ya, cuma kadang kan kulit aku berminyak kadang enggak. Oke, jadinya kayak gini. Udah rata. Aku juga mau kasih tahu kalian. Jadi ini aku kasih lihat dulu ya. Di kulit aku kan. Ya. Sekarang aku mau pakein ini di badan. Kelly. Jadi kalian yang mau pakai di badan itu ternyata bisa banget, gengs. Nah, udah ya, aku udah total-total ya. Tinggal diratain aja. Nah, setelah diratain, ini tipis aja pakainya, ya. Jangan terlalu kayak heboh banget. Jangan terlalu kayak apa? Wah, mau putih terus pakainya tebel, percuma. Kalian mau pakai apapun, salep lagi sakit, kalian mau pakai krim muka dan lain-lain, semakin tebel itu malah nggak ngeresep, nggak masuk. Ini aku lagi ratain doang. Ya. Setelah aku ratain, ini efeknya permanen dan nggak bikin ketergantungan. Jadi kadang aku kan seminggu itu nggak selalu pakai ya, karena udah 3 bulan. Kalau awal-awal sih aku pakai terus. Setelah itu campurkan dengan mana nih? Aku campur sama lotion. Nah, aku tuang sedikit lotion. Supaya nggak lengket aja sih. Oke, aku campur lotion. Lihat dong efeknya. Bedanya segini, gengs. Ya kan? Bayangin. Jadi kalian bisa pakai juga di badan kalian dan ini efeknya permanen. Aku sih pakainya di telapak tangan dan telapak kaki ya. Terus di siku juga aku pakai kadang. Well, kalian bisa coba di rumah dan hasilnya nggak tipu-tipu ya. Nggak kayak dunia ini, penuh tipu-tipu. Segitu aja vlog aku kali ini. Selamat tidur buat semuanya. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Semoga bermanfaat.